terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, bakal calon gubernur Lampung, Herman HN berharap Pilgub 2018 bebas politik uang. Ia menghindari tabur uang atau penyuapan pemilih karena melanggar aturan pemilu. Politik uang ujung-ujungnya mendorong korupsi. Bukan ini. Herman HN berharap maju dalam Pilgub 2018 dengan pengusung PDI Perjuangan. Ia siap bersaing dengan calon petahana Rido Fikardo maupun kandidat kuat lainnya seperti Mustafa dan Arinal Junaidi. Herman HN siap bersaing sehat tanpa politik uang. Rakyat bakal memilih pemimpin jujur dan pekerja keras. Ia menghindari politik uang atau penyuapan pemilik suara karena ujung-ujungnya hanya mendorong korupsi. Tapi saya nggak mau nabun-burin uang. Saya nggak mau. Saya ingin kerja untuk rakyat. Kalau orang ngebantu sekedar untuk baleho, apa misalnya mengasih-ngasih untuk beli minyak, beli air, boleh. Tapi kalau di luar itu saya tidak. Ya, saya nggak mau menghambur-hamburkan uang untuk apa. Karena kita menghamburkan uang itu akan bayar lagi. Bayar dari mana? Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah, melaporkan. Main-mainin